Juara 5 kali Selangor hampir pasti menempah tempat di final Piala FA 2018 selepas mencatat kemenangan bergaya 4-0 ke atas PKNS FC pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Penyerang import Rufino Segovia muncul wira gergasi merah apabila mendapat hat-trick sekaligus menerusi senarai penjana terbanyak kejohanan dengan 8 gol. Pemain import daripada Sepanyol itu menjadikan gol pertama perlawanan pada minit ke-39 selepas menerima hantaran rakan sepasukan sebelum melepaskan rembatan kaki kiri menewaskan penjaga gol pasukan pelawat Taufik Ar-Rashid. Segovia sekali lagi menggambarkan suasana dengan gol kedua pada minit ke-40 selepas bijak melepasi perangkat offside untuk melepaskan satu rembatan kencang sekaligus memberikan kelebihan 2 gol buat Selangor pada separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Segovia terus mempamerkan aksi bertenaga dan hasilnya hantaran pemain pertahanan di Kugan daripada sebelah kanan berjaya disempurna dengan Segovia untuk meledakkan gol ketiga pada minit ke-56. Selangor yang kali terakhir menculang Piala FA pada 2009 terus mengasak kubu pertahanan PKN FC namun gol keempat gegasi merah hasil jaringan sendiri pemain Azmizi Azmi pada minit ke-64. Kedudukan 4-0 itu kekal sehingga wisi penamat untuk Selangor membawa bekalan selesa pada separuh akhir kedua nanti.